bertemu kembali ke Share Channel. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share video ni kat kawan-kawan apa. Okay. Sebelum aku nak start cerita pasal kepala V1 kepada kepala V2, penukaran antara dua ni, kan? Belum aku nak cerita pasal tu, aku nak promote satu produk yang bagi hampa sadu. Okay, iaitu produk dia adalah nama dia Project Sadu. Okay, dan Project Sadu ni ada buat satu giveaway tau dekat YouTube. Jadi kalau hampa nak giveaway tu, pastikan hampa dah subscribe, hampa subscribe dia dekat YouTube, nama dia Project Sadu, dan pastikan hampa subscribe sampai 1000 subscriber, dan lepas akan buat giveaway. Dan syarat-syaratnya adalah nak menang giveaway ni, hampa kena follow IG dia, Project Sadu Typing. Pastikan hampa follow IG dia kat situ, dan hampa subscribe dan tekan tombol loceng kat YouTube tu. Dan pemenang akan dipilih mengikut siapa yang paling banyak share. So siapa yang paling banyak share kat kawan-kawan hampa yang pasal Project Sadu ni, ataupun member-member hampa yang jadi sadu ke, pastikan hampa dah share paling banyak sekali untuk hampa menang giveaway dia. Mana tahu kan, dapat iPhone kan. So hampa share je, pastikan hampa share banyak-banyak kat kawan-kawan hampa, hampa boleh menang giveaway daripada Project Sadu Typing. Okay, so sambunglah kepada cerita kepala V1 tukar kepada kepala V2. Okay, macam ni lah. Contoh, siapa-siapa yang ada bajet yang sangat tinggi, yang banyak duit, dan hampa rasa macam hampa minat sangat kepala V2, aku menggalakkan hampa tukar kepala V2. Aku tak kisah sebab tu duit hampa dan hampa minat betul-betul, tak ada masalah. Okay, kepada siapa yang bajetnya hanya separuh dan hanya seciput saja, aku tak saja tukar kepala V2, sebab nak tukar kepala V2 berharga dalam around 800 sehingga 1000 ringgit. Jadi kalau lah hampa fikir, hampa dah tahu kan yang Rapido buat satu kepala V2, tapi lampu saja kan, meter tak tukar kan. Ha, aku better daripada hampa tukar one set yang berharga sampai RM900 ataupun RM1000 ataupun RM800, lebih baik hampa tukar Rapido tu. Sebab daripada depan memang tak ada beza, serius. Walaupun handle tak tukar, tapi memang tak ada beza. Kalau hampa memang minat betul V2 tu, hampa memang usaha betul nak dapat V2 tu, nak dapat handle V2 tu, handle V2 hampa ada start, apa, macam superbike punya tau, yang merah, warna merah tu, hampa boleh on off, dan hampa boleh lampu LED dan meter baru kan. Dan handle pun dia curve sikit macam Legenda. So siapa yang berminat betul sini, aku memang saja gila hampa pergi beli kepala V2 set. Okay, pastikan original ataupun OEM sebab kualiti dia elok. Tapi kalau hampa budget ciput sini, aku tak saja hampa beli kepala V2. Aku contoh hampa dari V1, hampa nak tukar kepada V2, pastikan hampa hanya beli lampu zipat dah cukup lawa dah. Saya tak tipu, lampu zipat tu dah cukup full set. V2 ni hanya ikut trend. So kalau hampa ikut trend, nanti trend akan habis, trend akan bertukar-tukar. So kalau hampa stick kepada V1 pun okey, tak ada masalah. Hampa beli lampu zipat dah lawa dah betul, hampa tukar kepada set, beli lampu zipat. Macam akulah, aku nak tukar lepas ni. Dan kepala V2 hampa beli Rapido saja cukup. Sekadar bajet sikit, kita beli Rapido saja dan nampak lawa, hampa boleh tinted dekat lampu Rapido tu, perfect. Okay, okay, lampu V1 dan lampu V2, beza dia adalah LED je. Okay, kalau lampu V1 mentol, lampu V2 LED. Dan kalau hampa nak V1, hampa stay V1, hampa tukar nak zipat, cukup, dah lawa, perfect. Lawa V1 bagi aku, lawa V1 daripada V2. Okay, so kalau lah hampa bajet banyak, apa tukar V2, okey. So kita nak sertakan kepala V2 ni. Okey, V2 dia dapat, kalau hampa beli harga 800 hingga ke 1000 tu, around harga tu, hampa boleh dapat handle. Handle baru, dia curve sikit, dia macam sengit sikit kan. And then hampa dapat starter. Starter off on off on off tu. Yang ketiga, meter baru. Meter yang ala V2 ataupun hampa tengok member-member, okey. Dan lampu depan baru, okey. So dia dapat antara semua tu dan sekali dengan cover set lah kan, sebab dia punya inner cover set dia lain, okey. So kalau hampa budget punya, aku tak nak kata apa, hampa tukar jelah, okey. So kalau bagi aku hanya nak handle saja yang saya ingat tu. Meter tu aku tak kisah, sebab kalau dikirakan balik, meter V2 dia punya RPM dia tak sampai 15 pun. RPM dia hanya 13 ke 12. 12 kan? RPM dah hanya 12. Dan macam tak, seolah-olah hanya display sahaja yang berbeza, tapi dia punya features dia tak banyak. Features dia sikit je. Macam kalau hampa V1,
tukar meter contoh Umar kan. Umar Racing dia ada buat satu meter tau. Meter yang padu. Meter yang RPM dia sampai 15 dan ada jam juga. Meter Umar ada jam, ada RPM. So, kalau lah bajet yang tak banyak, lebih baik hampa tukar, hampa zipat, lepas tu hampa tukar meter Umar, hampa dah boleh dapat dalam RM800. Ha. So, memang dah perfect kat situ. Dan jam ada hampa boleh tukar color pula. Dan kalau hampa tukar kepala Vito, hampa ni ikut trend. Dan kalau hampa minat, aku tak halang, tapi hampa tukar je lah. Kalau meter V1, aku prefer meter V1 sebab mungkin aku start dengan V1, so aku minat meter V1. So, kalau siapa yang V2, siapa yang baru tengok video ni dan dia adalah V2, the stay V2, aku tak suruh tukar V1 pun, okay? Sebelum video ni habis, pastikan hampa, seperti aku cakap tadi, hampa join giveaway dekat Project Sado Taiping, hampa subscribe YouTube dia untuk hampa dapat giveaway. Dan hampa follow, syarat-syarat dia adalah hampa follow dia punya IG, Project Sado Taiping, dan hampa subscribe. Dan pemenangnya adalah paling banyak share dia punya YouTube dia. So pastikan hampa share YouTube dia banyak-banyak supaya hampa boleh menang giveaway tu, okay? So sekali lagi aku ceritakan tentang Project Sado Taiping ni. Syarat-syaratnya adalah untuk menang giveaway, follow IG Project Sado Taiping dan subscribe dan tekan tombol lonceng kat YouTube. Dan pemenang akan dipilih mengikut siapa yang paling banyak share. So pastikan hampa paling banyak share, okay? Hampa banyak share, hampa menang. Kalau hampa tak share, hampa seorang yang nak menang, hampa tak dapat dia, okay? Pastikan hampa banyak share, memang padu. Hampa share, hampa menang, okay? So, terima kasih sebab hampa tengok video aku sampai sini. Terima kasih banyak-banyak. Dan hampa support aku, hampa subscribe aku, hampa share video orang dan orang tengok video aku. Memang aku terima kasih sangat banyak-banyak. Dan aku akan buat giveaway nanti, mungkin dalam RM100 untuk dapat 5,000, cukup 5,000 subscriber, aku akan buat giveaway harga RM100. So, terima kasih banyak-banyak yang support aku. Pastikan hampa share juga video aku dekat kawan-kawan hampa yang baru tengok ke, baru tak tengok ke. Pastikan hampa ada share dan pastikan hampa member-member hampa yang nak tukar kepala V2 tengok video ni dulu. Sebelum tu, pastikan hampa share kat kawan-kawan hampa, okay? So, terima kasih sebab tengok. Jumpa lagi video seterusnya.